Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin gambin fi'adin qalilatina ghalafat fi'atan kasaratan bihni Allahumma asrafili Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qala aidan idamat in kuntum ta'malun illa min zalazi sadaqatin jariyah aw ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salihin yad'una amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula pangdimi kula hormati kula pun diberkah liwat ilmunipun kersanipun para kiai ingkang tansah sumanding kelawan kitab suci keparang bibir wahyu kalaming ilahi ingkang kula wentas sanjenging para santri ingkang tansah kula pangdimi para kiai minangka pewaris Kanjeng Nabi kang dipun warisi kelawan Kanjeng Nabi kejawi akhlak liwat ilmunipun Kanjeng Nabi ingkang tansah migunani tumrap kula panjenengan sami. Allahumma amin. Ingkang tansah kula hormati pinten kelawan dalu ngarsanipun para bapa haji ibu hajah ugi calon haji calon hajah ingkang tansah kula hormati kula asmatukul ibu Fatimah ugi anggenipun badhe nglampahi rukun Islam ingkang pungkasan menika tansah dipun terangi kali Allah Subhanahu wa taala tansah dipun paringi gampang paringi mudah wonten ing perjalanan anggenipun nglakoni ibadah. Allahumma amin. Lan ugi ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Bapak Kepala Desa yang saya hormati dan sedaya perangkat pejabat pemerintah setempat yang terhormat ingkang ngemban amanah dari masyarakat agar membuat kebijakan yang bermanfaat menuju kemiri yang bermartabat maslahat dan masyarakat selamat dunia dan akhirat. Lalu kingarsane ranting kemiri ngarsanipun Dewan Surya dan Bidipu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan kita Ibnu IPPNU yang saya banggakan yang saya cintai lan ugi sedaya sanjaning para pedagang para bakul mugi anggenipun matur rezeki pinaringana wilaris berkah rezekine. Allahumma amin.
lalu kisah saya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo sarang-sarang kula dherekaken menutup kucing arsa salam Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan pincan wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Hebate Bapak Asman Tukul nggih. Kalian Ibu Fatimah ngertos napa beberapa acara yang butuh doanya orang banyak. Yang pertama adalah ketika punya anak laki dipun sunah. Ngempalakan tiang kada persami selamatan berselamatan kon badan jalu dumot tiang kada. Karena apa? Mintalah doa pada siapapun orosan deleng apa jabatane, orosan deleng apa pangkate, orosan deleng apa gue statuse, orosan deleng mintalah doa pada siapapun kita mintai doa. Kenapa? Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan cepat terkabul. Sing pertama, sing butuh dongane tiang kata. Yang pertama, lareti sunai, lareti khitan, ben dadi bocah sing sol. Soleh apa soleh? Solehnya bener, solehnya bener, sing penting gue bocah lanang. Bocah waton aja nganti dadi bocah soleh, bahaya. Oh waton kok nganti soleh, mendosol nembe waleh. Ya, lanang ya soleh, soleh waktu ya soleh. Allahumma, iya. Wong waktu nak jangan dijadi botol soleh bahaya. Iya, wong lanang lah, bocah lanang lah soleh, bocah waktu lah soleh. Siji didoakan tiang kata walimatul khitan. Bendati bocah lare sing soleh, lare sing pinter, lare sing mempeng sholate, sregep ngajine, karo katungane tiang kata, tanggane kon pada kumpul, dulur kon pada krawu, dulur adoh kon rakat, rakat kon caket, kon dijaluki pendongane, dongane tiang-tiang diberi sotakuan atin. Berdivai parini sosakon tangga teporot ini seneng ajak lalim jaluki pendongane. Orang yang kita beri hadiah, orang yang kita beri sotakoan, orang yang kita beri seneng atine, menseneng atine, kita jaluki pendongane, doa itu akan cepat terbarokai sotako, gampang doa kita dikabul karo Gusti Allah. Satu, namanya walimatul khitan. Nomor dua, ayu zawijahu idha adrak, nikahake bocah, nek bocah wis nemu jodoh. Anak ibuane lo ya. Ibu bapak duwe anak, ibu wajib nikah na bocah. Anak ibuane idha adrak, nek bocah wis nemu jodoh. Nek kurung nemu, bojo karo sapa? Mulane iku lho urung bojo wong nyatane nek urung nemu. Mulane ramane iku lho urung wajib bojo menawa bojo karo wit gedhang. Maka tulisane ayu zaujahu idza aqrab, nikahke bocah tangane kon kumpul. Terutama dulur tangga terpaling, sing paling terdekat dengan kita, saudara yang paling dekat dengan kita, tangga teparo. Ketika kita meriang, pertama sentilik kudu sapa-sapa, kudu wong Palembang, kudu senajan kita punya kakak tapi atau nang Palembang, tapi pertama sing belum hormat kulon jenengan, tilik kulon jenengan, anak apa kulon jenengan adalah tetangga di sekitar kita, tangga teparo. Dulur-dulur sing sami caket kali kula jenengan niki lho niki tangga tawarkan pada kembang dijaluki pendongane arane walimatul arus pernikahan umpama kan tiyang kata
Al-Fatihah bareng, mendoakan berdetik keluarga yang dinikahkan, keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, cinta karena Allah, rahmah, berikan tuh kasih sayang ya Gusti Allah. Nomor telu, dan haji. Kembala kentian kada dulur tangga teparo kon pada kempal nopo ben anggene pun badhe banget minangka dadi tamu agungipun Gusti Allah niki lantaran bapa Asma tukul Ibu Fatimah kembalakan keluarga besaripun tangga teparo kon sami kempal derek jurung ziyadah doa pinaringono selamat melampaui ibadah, pinaringono kuat, melampaui ibadah, pinaringono sabar, melampaui ibadah, kondur juga pinaringan selamat, mabrur mabrur roh haji ini pun Allahumma, nami ini pun wali matus, sabar. Nyong seprana seprane nang alam dunia urip serolikur tahun. Urung tau krungu acara gede, acara selanjutnya acara walimatul pegatan. Urung tau walimatul ke walimatul pegatan. Masya Allah, maka niki masya Allah. Lil waladi alal walid salah satu hukukin. Nah, kepada orang tua itu ada tiga hak. Dan anak bisa nuntut maring wong tua. Yang pertama adalah ayuhasina ismahu. Calon-calon orang tua, halo. Calon-calon ayah mas-mas Ibnu, calon-calon ibu mbak-mbak IPPNU, calon-calon ayah calon ibu, yang pertama tugas kalian ketika nanti nikah punya anak, yang pertama tugas ini kepada anaknya adalah ayyuhassina ismahu alal waladi. Ah itu nopo, yaitu memberi nama yang baik, nama adalah doa. Jere Kanjeng Nabi kon nganggo jenenge Nabi kelawan Rasul. Lha wong anake nyong wadon masulin apa kenang nganggo jenenge Nabi Rasul. Rasul Nabi yo kakung. Ya sing perempuan napa ngagem asma garwane Nabi. Garwane Nabi Yusuf Zulaikha. Garwane Rasulullah Muhammad paring ana mawon Khadijah. Aisyah durai Nabi konten sing namine pun Zainab Ummu Kulthum Ruqayyah ibune nung gawe jeneng bocah sing penting bahasa Arab ora kabeh bahasa Arab kenenge jeneng bocahku ora kabeh bahasa Arab kenang go jeneng bocah. Lha kok bisa ngge, Pak? Soale kula nate duwe kenalan. Kenalan niku piyayi Jawa. Kenalan masyaallah. Mas, jenengan asmane sinten? Perkenalkan Mas Zulid nggih. Kula naminipun Muhammad Farji. Muhammad saya Muhammad dari orang yang terpuji. Farji ini sing orang wati. Farji ini sing orang wati. Ibune tak lek Farji sing nopo Mas Zulid utek WA ya. Utek WA. Farji niku bekas kase wong wadon, Farji. Nggih, kula enggak ana mandi wong wadon jenenge Siti Hasyafah. Siti Hasyafah ya mandi. Masya Allah. Tidak semua bahasa Arab kena nggo jeneng bocah ora kabeh. Calon ibu tangga, calon terutama calon bapak. Jenenge bocahku, kue anak aturane. Teng kitab tafsir diterangkan, jenenge bocah anak aturane. Aturane pripun mas? Kalau putrane jenengan laki-laki, anak lanang, anak mana? Anak lanang. Kalau bisa huruf depannya anak tersebut namanya huruf depannya anak lanang. Diambil dari nama depan, huruf depan namanya dari ibu anak lanang. Dari huruf depan seorang ibu. Lani anak wadon, kalau bisa sesuai dengan tuntunan tentang kitab tafsir diterangkan, anak wadon
diambil nama huruf depannya, jenenge bocah huruf ngarepe, diambil dari nama depan, huruf depan namanya dari ayahnya. Sampai jenengan mempelajari ilmu Jawa sekalipun bu, sing tugasnya meriati ni anak lanang, gue ibu nih. Sing tugasnya meriati ni anak wadon, bapak nih. Sampai muasani dina kelahirane bocah, sampai muasani dina wetone bocah nih cara ilmu Jawa. Api kela memang api bagusnya. Anak lanang sing muasani meriati nih anak lanang ibu nih. Anak wadon ayahnya. Mulane jenengan aja kaget termasuk kulo anak lanang kulo antara bapak kali ibu kulo tetap manut maring ibu deh. Walaupun anak gonyong ora kabeh, iya walaupun ora kabeh, tapi rata-rata memang anak lanang rata-rata lulut manut karo seorang ibu anak lanang. Nganti kulo mriyan jaluk kerokan, sing ngeroki tetep ibu nih. Soalnya nih kulo jaluk kerokan mari bapak digawa kena pacu. Tetep kulo, anak perempuan mbak-mbak nih, rata-rata, walaupun ora kabeh, dan ya ora kabeh, oke, tapi rata-rata memang kue lulu tek manut tek menopong lendro tek maring bapak. Anak perempuan jadi duit maring ibu karo bapak, sing paling akeh ngawai duit sinten bapak, tetep bapak. Ibu nih enggak bapak paling untuk bedak nih tetep. Memang kok bisa mas? Iya, anak perempuan seorang ayah punya anak perempuan gue perawan gadis, gue mutlak tanggung jawab ada di tangan seorang ayah. Wong wadon ora bener umpamane, wong wadon ora bener tata kramane ilang, unggah ungguhe ilang, sing kaya sing duwe anak wadon ya Allah ulin godogi luar biasa, ulin reksa luar biasa, ulin jaga luar biasa. Kenapa anak wadon tanggung jawab mutlak nang tangan seorang ayahnya. Loh nganti bocah bapak nggih, bapak ajamu seneng diundang papa, ajamu seneng diundang ayah, ajamu seneng diundang papi, ajamu seneng diundang bapak nang anak wadone. Kenapa dibalik kalimat ayah, dibalik kalimat bapak, dibalik kalimat papi, anak perempuan itu tanggung jawab luar biasa di tangan seorang ayah. Tanggung jawab ora tanggung-tanggung, ono rusak yang anak matone sing mlebu neraka kisit adalah seorang bapak terlebih dahulu. Maka nek anak bapak manten kanak maring anak matone, kula setuju. Anak bapak manten gas kepada anak perempuannya, kula setuju. Kenapa? Tadi bapak ora gampang, terutama bapak yang punya anak perempuan. Maka kula tasih kelingan dawuh guru kula kepada santri ini pun mewakili ayahnya. Nang anak wadon umur cilik tekan gede munggari ayune, kowe ora datang nyekolah nang, kowe orang dadak gede, kowe orang dadak orang dadak kaget. Malaikat ilibat malaikat singgawa rezeki Allahumma. Kembali ke laptop. Anak kuat don sing mbok bojo lawan kowe. Kowe ngerteno anakku wis ayu, anakku wis gede, anakku wis cantik.
Ning kowe orang datang ngedekna anakku wadon, orang datang nyekolana anakku wadon, bocahku wis pinter, bocahku wis ayu, pogaring nampak nikmate tok. Ora masalah, ini tanggung jawab ayah. Aku minungko bapak anakku wadon kumpang. Anakku dibocok, dibar dibocok kowe, manggon nang segara silakan. Manggon nang pucuk gunung ora masalah. Anakku wadon bareng dibocok nang kowe, sedina madang ping telu, alhamdulillah. Madang sedina ping pindo ora masalah. Madang sedina sepisan terserah. Terserah. Itu sudah jadi tanggunganmu sebagai seorang suami. Tapi ketika anak wadonku perawan terdidik agama nek saiki dadi bojomu, tanggung jawab anak-anak tanganmu sepenuhnya. Nek nganti kowe ora iso nggawa anak wadon marang swargane Allah, ora diulang salate, ora diulang perkara ngajine, ora diulang perkara agamane, kok nganti bareng dadi bojomu atau saka pangerane atau saka agamane, kowe pertama sing tertuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bojo kue ora gampang. Gerpur ngucap saya terima nikahnya binti sama lakaka dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar utang sasa nikune gampang. Gerpur ngucap saya terima nikahnya sasa kue gampang, mahar mahar gampang bu. Perempuan mbak dengarkan, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah maharnya dalam rangka tidak membebani calon suaminya. Dan suami yang baik tidak akan merendahkan calon istrinya. Boleh dikatakan istri yang baik adalah istri yang mau diajak hidup sengsara, hidup susah. Itu istri yang baik. Tapi suami yang baik adalah suami yang tidak akan pernah, tidak akan kerso, tidak akan pernah rela istrinya hidup menderita, istrinya hidup sengsara. Cocok? Artinya apa? Keduanya dituntut saling bertanggung jawab dengan perannya masing-masing. Wong bojo kue gampang duh, wong bojo kue gampang, sing angel adalah tanggung jawab. Bojo seprapat jam rampung, bojo resepsi sedina rampung. Tapi bojo bukan untuk sehari dua hari, tapi bojo hidup rumah tangga untuk selamanya, tekan sampai ke surganya Allah sebagai bida dari surga sampai anjal. Ini apa ya? Ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulen hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku dan menjadi bidadari surga. القلب مدايم بفضل النبي وصلى وسلم على فضل النبي نبينا المكرم نبينا المشرف.
Pangkat mugi pinaringan selamat pun konduripun selamat bilujeng berkalan betul manfaat kesainan ciri-ciri ini pun haji kang mabrur mabruroh adalah nek coro wong puasa adalah Syawal peningkatan, nek mabrur mabruroh ciri-cirinya adalah perubahan apa? Perubahan sing maune urung apik barang haji konduring ibadah sang soyo berubah tambah apik, sing urung apik malik apik, sing wis apik tambah apik. Anak haji setengah enam masih nimbangi gabah. Napa ngonten? Oke. Pramila napa pangapunten sanget. Kopiah warnane putih nang pasar pirang-pirang. Sing angel adalah tanggung jawabnya. Sing angel adalah tanggung jawabnya. Lengge mung kados wau kula matur bojo kuwi gampang mahar tumbas nang toko pirang-pirang. Larang nang toko, nang pasar, kelontong, pirang-pirang. Sing larang utuh barangi, sing larang utuh kupluke, sing larang utuh sajadahe, bukan. Yang mahal adalah tanggung jawab. Kupluk putih, kulo panjenengan ben tambah suci, suci pikire, suci atine, Allahumma. Lengge, maka ngonsengu, perubahan nopo, sing mone urung apik, dan berubah dadi apik. Sing wis apik, dan tambah sang soyo apik. Ciri-ciri haji ingkang mabrur mabrur, ini kita yang akan didapatkan oleh Bobo Asmatul Ibu Fatimah. Amin Allahumma. Duh, syukur. Syukur itu apa, Mas? Syukur itu definisinya, Bu. Syukur adalah nampa barang sing cilik nganggepe gede dan memberi barang sing gede nganggepe cilik. Tak ulangi lagi. Syukur itu apa? Nampa sing cilik nganggepe gede banget. Ben ngapa? Ben gede matur nuwune, ben gede terima kasih. Dan memberi pada orang lain, sedekah, infak, zakat pada orang lain.
Walaupun itu besar, anggaplah kecil ben apa, ben ora gampang dieling-eling, ora gampang diingat-ingat, ora gampang diungkit-ungkit. Itu definisi bersyukur. Syukur mengone nang ati ya. Nun sewu, ternyata teng kitab-kitab manapun rata-rata Bu, rata-rata yang dibahas oleh kitab rata-rata adalah penyakit hati yang namanya tamak. Tamak. Tamak serakah. Kalau penyakit bakhil, penyakit betikil, penyakit pelit, penyakit medit, ya anak. Tapi ternyata teng kitab, teng kitab, niku rata-rata yang paling banyak dibahas teng kitab adalah penyakit hati yang namanya tamak serakah. Kok bisa? Nun sewu. Wong pada sugih. Wong sugih pertama, wong sugih yang kita tidak kenal. Nomor dua, wong sugih tanggane dewek. Contoh mawon. Wong sugih yang kita tidak kenal, Pak Soeharto. Kita bukan siapa-siapanya Pak Harto, ponakane ya ora, putune apa maning. Mung sebatas tahu dari rakyat Pak Soeharto. Wong sugih Pak Soeharto, bandare takkan Tommy Soeharto orang tong-tong. Wong sugih nomor loro tanggane dewek. Pada-pada sugih. Tapi wong sugih sing kita kenal tanggane dhewe kulun jenengan kenal, sing kulun jenengan sok dianggep, kulun jenengan nganggep antara dua ini wong sing pelit, sing pundi, antara sing ora kenal apa sing kenal, sing sering kita anggap pune pelit, sing pundi, pasti yang sudah kita kenal. Kenapa kita nganggap dia pelit? Kita menaruh harapan di wei, menaruh harapan diberi, menaruh harapan dikasih oleh orang kaya yang kita kenal. Kita tidak pernah anggap Pak Harto pelit, iya, karena kita tidak punya kepentingan terhadap Pak Harto. Nggih. Kulon jenengan ora tahu Pak Harto pelit, Pak Harto medidil, misal. Mboten nate, kenapa? Karena kita tidak punya inspirasi, kita tidak punya keinginan meminta-minta kepada Pak Soeharto almarhum. Tapi orang yang kaya kita kenal, wong sugih yang kita kenal, kita anggap pelit, kita anggap medit, kita anggap bedidil, karena apa? Kita pun menaruh harapan besar dikasih oleh orang kaya tersebut. Sebetulnya penyakit bakhil, anane kalimat pelit, aslinya diawali diri kita yang ada rasa tamak terhadap rezeki seseorang. Duh, ini. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dengan Al-Hikamnya, semakin kecil yang membuat kita bahagia, potensi kecewa juga semakin kecil. Wong kue gede lara atine, wong kue gede kecewa ini gara-gara apa? Gara-gara terlalu tinggi harapane, gara-gara terlalu tinggi angan-angane. Begitu gagal, sakitnya tuh di sini. Begitu Besti. Iya, mestinya nyawa lu ini tenang baik. Inge, sallallahu alaihi wasallam. Tapi semakin kecil yang membuat kita bahagia, potensi kecewa juga semakin kecil. Inge, contoh mawon. Kalau saya punya harapan tinggi, jenenge bocah yang sini kan dhuwur harapannya, termasuk kulo. Harapannya kulo, umpomo. Kulo umpamangi. Misalkan, umpama. Niki umpama itu lah ya. Ya mugo-mugo ya keturutan. Ini umpama tapi mugo-mugo keturutan. Umpama kue duwe bojo, kulo duwe bojo anaknya Pak Gubernur. Dari diwah. Umpama. Allahumma.
umpama saya kan harapannya tinggi. Loh, ora terima Pak Lurah, ora terima Pak RW, sekalian Pak Gub. Benar. Pak Presiden kok keduluran. Pak Gubernur. Wong anake pejabat, ana wadone pejabat kan mestine wong anak pejabat, pejabat tinggi, mestine umahe magrong. Kendaraane ginclong. Anak perawane moblong. Wong jenenge pe perawatan, yo perawatan tiap minggu padha nganggo skin care. Kulite nganggo scarlet. Ibune ora kalah tuku sunlet. Masya Allah dirawat kulite kinclong bersih. Gini lambe diparingi abang-abang jenenge nopo? Lipstik cara wetan gincu. Iya. Nganggo gincu, alis nganggo ala arong sehat. Ketun belalak-belalak alis meripate. Masya Allah bulu matanya. Kayak tanglingan kodok nanya-nanya. Ya Allah ketun ayu ketun pipine gemoy. Meripate sipit. Irunge mbangir, batuke ambal, kulite mulus, kulite kenceng, lambene ngisor dhuwur tipik. Ngisor dhuwur. Niki ngisor, niki dhuwur sayang. Niki. Nggih lambene ngisor dhuwur mesti niki kali niki lambene tipis. Untune geng. Ya. Masya Allah, ketika saya kejar cinta orang anak wadon ayo kejaba anaknya gubernur, orang anak wadon cantik kecuali anak gubernur, senajan keling-kelingan gunung, wong cinta wong tresno mesti ngulade, senajan nyabrang segoro wetang lebur lulu sun lakoni umpomo ora lakon golet rawan kemire tepepet terus anaknya gubernur tepepet orang anaknya gubernur orang ketika saya menaruh harapan tinggi dhuwur anak gubernur, kutu anak gubernur. Ketika saya gagal dalam cinta, sakitnya tuh di sini. Kenapa hati ini kulo lara? Saya menaruh harapan tinggi terhadap anaknya gubernur. Itu yang dikatakan semakin tinggi potensi bahagia, maka kecewa juga potensinya akan tinggi juga. Semakin kecil potensi bahagia, kecil pula yang membuat kita kecewa. Gini apa nggih? Mulane nek cara lagune milenial arane Terminal Madiun Ngawi. Yen padha syukur urip bakal makmur rezeki sempulur berkah kelawan umur yen padha syukur urip tambah makmur kepada alare-lare kulon jenengan kita ngaji lewat lagu nada dan dakwah. Ayo ngopo lagune Terminal Sumbiu Kemiri.
pengen tambah godong jati godongnya munggur kemiri bakal makmur godong mahoni suai pinggire kemiri berkah rezekine godong jati nenggon peteng-peteng pergo kemiri meteng bareng. Cara yang pertama adalah syukru ala nikmat, senang syukur nikmate Gusti Allah. Allahumma amin. Cara yang kedua adalah mencetak generasi yang saleh salehah. Duriyah ingkang alim, duriyah ingkang saleh, duriyah ingkang salehah. Allahumma. Cara nek ora gampang Bu, terutama pendidikan prenatal adik-adik kita calon ibu. Ibu ngajarkan mari larena. Nduk, sayang nggih Bu. Lek besok kowe meteng hamil. Nggih. Umur petang bulan selamatan yo nduk. Napa Bu? Selamatan bayi diparingi roh karo pangeran. Maka selamatkan gawe acara anak kurban, anak kupat, anak lebat. Itu napa Bu? Kue simbol saking tiang jawirin. Wong nyuwun karo Allah kudu lantaran tiranti. Nyuwun karo Allah kudu sarno. Doa itu ada dua macam. Yang pertama doa lafal. Nomor dua doa yang berbentuk lambang. Doa berbentuk lambang. Wonten tiyang naminipun Imron. Imron kuwi kepengin duwe anak sing kendel. Anak lanang dilalah dijenengi Musa. Musa kuwi artine lading. Musa kuwi artine pemes. Lading niku nyukil kapan iki nggih. Nah, lading peso nika sing kados kudi alit nika. Nah, maka ibu termasuk di dalamnya ibu duwe bayi. Nek cara wong rin ngisor bantal bayi kuwi wonten gunting, wonten pemes. Niku mboten murik, itu doa yang berbentuk lambang. Wonten bayi kenging sawan. Bayi kan macaran masa jegosang bocah bayi muni gorong tayang. Maka ditulis teng kertas utawane neng kain ayat Allah tulis. Digawe kalung go bocah. Boleh, boleh. Dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Wonten bayi digoda lawan setan. Wong bayi maca Quran yang dereng saged. Konmoni maca ayat Allah dereng saged. Maka caranya adalah Quran itu tulis teng kertas utawa teng kain dikalungaken. Itu doa yang berbentuk lambang. Doa ada dua. Satu berbentuk lafal, yang kedua berbentuk lambang. Sunatan karo Gusti Allah. Kenapa? Ya. Maka ibu nyuwun Allah, nyuwun karo Allah yaitu dengan lambang.
ana wujude kupat, ana wujude lebet, ana wujude kluban, ana ampase, ana ingkunge, ana wujude kembang telon lan sapanungga lane. Itu kenapa yang berbentuk lamban. Pada bayi lari di antiko, itu juga berbentuk lambang. Lari di antiko anak lanang wedus loro, anak wadon wedus siji, belih kambinge antiko, itu juga doa yang berbentuk lambang. Lambangnya wedus, kok wedus? Iya, bocah di akeko, akeko dari kata memisahkan. Akeko kue artine ngetrop, akeko artine memotong, nyembelek. Nyembelek apa mas? Nyembelek sifat-sifat kewan sing nemprek maring bocah tersebut. Jenenge be kewan, ordo isin ong kewan. Mulane iku nek nyawang jaran, asline ulin karo jaran gagak jaran. Jaran didaya didaya. Tumpakane pangeran Diponegoro jaran. Wah, gagak ganteng. Kok ganteng? Iya, jaran Bu kacamataan. Jaran Bu sabukan. Jaran Bu sepatuan sabukan kacamata katro kendi wis nganggo sepatu wis nganggo sabuk wis nganggo kacamata ora nganggo kula mending ora kacamataan ora nganggo sepatu ora nganggo sabuk tapi kan katrokan tapi kan katrokan niki asline menungsa karo jaran juga gajaran digdaya jaran nyatane mampu narik androng mampu narik dokar nungso kaboten jaran saged digdaya kuat tapi wong kewan ordo isin kucing tumbak-tumbakan ngarepe kulun jenengan lanang watu tumbak-tumbakan ngangong-ngangong ordo isin wong kewan babon tubur-ber karo jago ramu ngeri-geri-geri orang-orang tak junub ya mungkin kewan orang di tata kram orang di agama agama dari kata akue ora gama kocar kacir bin menungsa urpe ora kocar kacir nganggu aturan yang namanya agama bin aturane terikat urpe lurus urpe selamat urpe sesuai dengan real dengan nopo jalan yang bener itu agama akue ora gama kocar kacir bin urpe ora kacir pun pada ngelakoni agama agama Islam Islam iingin selamat melaksanakan ajaran Muhammad ajaran paling utama Rasulullah adalah isya subuh zuhur asar maghrib salat dilakoni as-salatu imaduddin salat adalah cagake agama warka udauron warka uruku asoko sira dauron muter aja dok warkaun dauron ratin warkudoro satrio panegak pendowo sholat panegake agomo sholat kue tiang agama lek wong wadon mbak-mbak sampean kue regane larang sampe dengan dikane kanjeng nabi almar'atu imadul biat apa nduk perempuan adalah tiang negara ida soluhat soluhan bilad nek bagus wong watu ni bagus negara ni fa ida fasadat fasadal bilad nek rusak wong watu ni yo rembuk negara ni kenapa wong watu adalah calon ibu dan ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya sedurung bocah maring paud sedurung bocah maring TK pertama yang mendidik anak perkara akhlak tata krama budi pekerti adalah didikan seorang ibu.
kasih sayang seorang ibu. Maka ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya. Anak-anak itu siapa? Anak-anak adalah subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak pemuda-pemudi hari ini, kemiri hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kepengen rusak Indonesia, orang satu rusak presidennya. Kepengen rusak Banyumas, orang satu rusak bupatine. Pengen rusak Jawa Tengah, orang satu rusak gubernur. Rusak siapa nih? Rusak bocah-bocah. Bocah-bocah dijejeli setan gepeng HP. Bocah arboli ganjaran kang HP saged, arboli dosa kang HP juga bisa. HP hanyalah alat, semuanya tergantung bagi penggunanya. Lenggi Mbak Kaji, Bapak bisa ngertos siaran teng Mekah, ngertos siaran takbiran teng Mekah, bisa ngertos sholat terawih teng Masjidil Haram, barokai teng YouTube, barokai teng media sosial. Kita dapat ganjaran menyimak ibadah, menyimak sholawat, menyimak pengawasan, barokai teknologi pun kita mendapatkan dosa juga bisa gara-gara teknologi. Wong siking ngerasani orang datang ketemu wong. Rasani jalur 3G. Rasani jalur 3G. Yo niki dadi sempat tumurune to, dosa menungso kuwe niki duwe HP, duwe teknologi, arep oleh ganjaran kang HP saged, arep oleh dosa kang HP juga saged, tergantung karo menungsane. Sallu ala Muhammad. Sekedap menyambut malaikat rawuh. Pinten tahun nggih? Oh, iki pada bae kaya. Intine kula ulang tahun iki dene nggih. Wonten lare teng kula Mas Ulim nggih. Jane sing bener Muhammadur apa Muhammadan? Sakwalik-walik nggih. Muhammadar Rasulullah karo Muhammadur Rasulullah. Etikane sing pundi? Ini bukan perkara etika orang etika, ini perkara tentang bahasa Arab. Kalau ada tambahan ina utawa ana, maka pakainya Muhammadar Rasulullah. Kalau hanya la ilaha illallah, maka pakainya Muhammadur Rasulullah.
Yang pakai anak pas adzan contohnya. Asyhadu anna Muhammadar. Boten Muhammadur boten. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu boten Muhammadur Rasul boten. Tapi kalau hanya la ilaha illallah pakainya Muhammadur Rasulullah. Kita pakai Muhammad dar apabila ada tambahan di depannya ana utawane ina, maka pakainya Muhammad dar. Tapi kalau tidak pakai depannya cukup la ilaha illallah, maka cukup pakai, maka pakainya Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi hadhihi da'wati dhamma wa sudan dil qa'ima hadhi sayyidina Muhammadan al wasilata wal fadila wa sharafa wa darajat al aliya darafi'a wa qas wa qama muddan allati wa'ada innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallu ala nabi Muhammad. Kembali ke laptop. Niki bikin apa wae? Perempuan adalah tiang negara. Karena ibu pendidik pertama anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak hari ini pemimpin masa depan. Apik orane sumpiuh 20 tahun ke depan tergantung lare-lare kemiri di hari ini. Siapa sih Nik Ibnu lare-lare niki gangsal tahun 6 tahun hitung tahun SD pada seneng ngaji, pada seneng sholawatan, pada seneng sing tuduroran, pada seneng dari ibu-ibu pada macam berjanjian albar janji lo kenal karo kanjeng nabi, kenal karo kiai, kon podo nderek ngaos menatap wajah-wajah para ulama, menatap wajah para habaib duriai kanjeng nabi, para habib, para habaib. Ya Allah, sejak kecil dikenalkan kali para lingkungan-lingkungan alim, lingkungan para ulama, masya Allah. Ke depan, rombolan ke depan dari kemiri sumbiu ana sing jadi pejabat, ana sing jadi bupati, bupati sing ngerti Quran, ana sing dadi menteri, menteri sing pinter adan, ana sing dadi presiden sekalian, presiden sing dadi dalang. Allahumma presiden dunia maya. Artinya apa? Penting ibu salat tiang agama. Kalau perempuan adalah tiang negara. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Al-mar'atu imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Salat tiang agama, perempuan tiang negara, wanita tiang negara, nek wong lanang tiang jaler. Wong lanang tiang jaler sak menika. Sing penting mayuh, cara mencetak anak soleh-solehah. Donga lantaran lambang ibune selamat tanpa tanggulangan itu doa lantaran lambang siji jelas sodakwan da'ul bala wal amrod, penolak bala penyakit lunga. Wong nek pelit, wong nek bakhil, wong nek betitil kaya upil kudani kue besok jedul kang alam kubur teng ora-ora mahsyar benjang bu. Ora peta wujud manusa, ora pakra manusa, wujude karo Allah diganti, ora kaya wujude manusa. Ngerti tanggane kaliren, tanggane kencoten, tanggane kelaparan, ngerti, tapi mripate pura-pura picek, kupinge pura-pura budek, dianggap orang ngerti lah, acara tanggane iki, pura-pura ora paham, pura-pura ora krungu, pura-pura ora ngerti, tanggane sing kencoten, wong sing kaya pelite luar biasa, pelit, betitil, bakhil kaya upil. Iya, wong sing kaya besuk teng ora-ora masyarakat teng padang masyar jebul kang kuburan tiga gambar karo Allah ora pertah menungsa gambarane kaya ngopo. Sirae sa jambe garing mripate sa terbang miring, sa terbang miring wetenge sa gunung sumbi sikile sak damen garing wetenge sa gunung sumbing
sakamen. Alo Buma. Iya. Besok bang singgahnya kue. Ngerti tanggane kencotan, ngerti tanggane kelaparan, ngerti tanggane kencotan. Tapi dheweke pura-pura orang ngerti, pura-pura orang weruh. Wonge bedhil, wonge bakhil, wonge pelit tur medhit. Brakawali jajang. Wong wong sing kaya kae besok aja maning zakat wong sedako babar. Blas babar pisan babar blas gambaran napa wae. Sirae sajambe mripate sanrembe sakerdang watange sakunong sikile sa watange sakunong sikile sa suki orang anarang punge ngumpul-ngumpul na banda suki kue orang anapol polane sing bisa ngerim hati kulonjen dengan syukur kelawan Allah. Kenapa yang namanya suki bukan terletak seberapa harta kita mboten, tapi seberapa besar kita duwe syukur karo Gusti Allah. Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu nang harta banyaknya, berapa banyak kita punya harta mboten. Wong sugih dianggap pandane kaya magrum-magrum mai mboten. Wong sing temenanan sugih, wong sing duwe syukur sajroning atine, syukur kelawan Gusti Allah. Soko kang gede syukure mesti ning Ibnu IPPNU tuku tomat ning Kalimantan tetap semangat kanggo masak depan kanggo masak depan plombok rawit pedes temenan golek duit kanggo lamaran plombok rawit pedes temenan golek duit kanggo nikahan. Aja lamaran tok sisa nikahan. Allahumma ya sholatullah salamullah ala Allahi rasulillah rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah jangan terong ake lugu timbang nyolong sukan jaluke sukan jaluke jangan tumplek karo trasine cempulak ayune ini tumplek karo sekane cempulak ayune. Ayun ini nih tenang banget. Ayun ini nih temenan. Iya. Oh nyata nini wis tau nom. Gini apa nggih? Nini tau nom siki sepu tapi putune berarti ayun ning putu luwi ayu mbah sing bisa ngelarakan para putu-putu. Allahumma.
hidup mbah-mbah. Masya Allah. La ya'suna belajar adzan, nada paling mudah nadanya ros. Adzan asar maghrib pakai nada ros. Ini nada sing teng radio tarim. Wassalatu wassalamu alaikum. Kurang tinggi nadanya. Wassalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya shanta mithli bain al-ubudiyya wal-ibada walamma akli sanko wangkos wasa'ada nek ini mani karena sini penat dilang tada mata mata apa? Dilang tada mata abar sinar menyinari endilah kita ada mata bersinar menerangi cahayanya yang menembus kegel menerangi menerangi cara Ibnu Yeah.
dilampai kali Bu Fatimah Bapak Asma Dukul, Masya Allah, kita disumpio di Kemiri, kita sholat menghadap ke arah yang sama. Kemana Bu? Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Dan nangkana-anak pasti pada tiparan kali Pak Asma kali Bu Fatimah, nangkana-anak inna awwala baiti wudi'anin nasi lalladhi rokah bangunan awal saking Allah sing diberkahi karo Allah wujude Ka'bah. Teng Ka'bah mereka, Mekah mereka, Bobo Asma nginjeng batal ngetos lambang saking Allah akan ningali wujude telapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diabadikan oleh Allah. Alhamdulillah, telapak kaki Nabi Ibrahim orang yang alam dunia, Allah mengabadikannya langsung diberi nama yang namanya Maqam Ibrahim. Tempat bermain nginjang diparani oleh Bapak Asma kali Ibu Fatimah. Tengri konten apa? Konten tempat bermain Nabi Ismail alaihi salam, Allah mengabadikannya gawekna yang namanya Hijir. Itu akan dicumbi oleh Ibu Fatimah kali Bapak Asma Noto. Sebuah bukit bertemunya Nabi Adam Siti Hawa yang namanya bukit yang namanya Jabal Rahmah. Haji ora sah nek ora wukuf nang Arafah nek ora titik yang namanya Jabal Rahmah. Duh, ngeten. Allah seneng gawe lambang maka termasuk kula. Kita ngaji pakai belangkon, kita ngaji pakai nada dakwah, nada gamelan lancane sipun ben wong Jawa ora ilang jawane. Bapak Asma Ibu Fatimah nginjang teng mriku 10 Dzulhijjah kulon jenengan teng mriki nopo kita berpuasa sunnah tanggal 8 namanya puasa tarwiyah, 9 kita puasa sunnah namanya puasa Arafah, tanggal 10 kita bada Idul Adha. Saya ditanya Pak Mas Ulin, apakah saya boleh makan daging kurban saya sendiri? Boleh, malah dianjurkan. Daging kurban dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah 1/3 untuk yang kurban dan keluarganya dimasak. Gosing pada tekrel, gosing pada mertamu. Boleh 1/3 untuk yang kurban keluarganya 1/3. Sepertelone maning, nggo dulur kancang batir tangga teparo. Tapi dibagiannya dibagi mentah, dibagi mentah. Yang di rumah yang dimasak boleh, tapi itu yang berkorban dimasak gosing tamu-tamu sing pada tetel sakit. Tapi yang 1/3 lagi untuk tangga teparo. Wong sugi apakah nanaman tapi korban boleh? Hukumnya bukan sedekah tapi hadiah. Boleh untuknya bunda lisilator, boleh. Sing nomor sepertelonya lagi nembe sedekah untuk fakir miskin. Sepertelon go sing kurban dan keluarganya pen pada merasakan barokah daging kurban. Sepertelon maning go kanca batir dulur tangga teparo kabeh sing sugi termasuk bisa mendapatkan tapi dihukumi hadiah. Sepertiganya lagi sedekah untuk fakir miskin. Boleh makan dagingnya? Boleh. Ora ketang sesuwil sing berkorban supaya makan daging men keberkahan dari korban tersebut. Berarti boleh, orang mung boleh disunnahkan. Kecuali, ana kecuali nih. Daging kurban dari hasil nadar yang bernadar secuil tidak boleh makan daging kurban tersebut. Misalnya kula nadar, ya Allah, ini misal nggih, misal umpama saya ya Allah umpama kula besok duwe bojo duwe anak sunah. Nah misal rejaning jaman kula duwe anak lanang dititan sehat pinter sekolahe pinter ngajine tak sunat sekalian kok besok benjang kelambah engkang saya jengajeng kelakon kula nadar kula bakal berkorban. Lah ketika saya nepati nadar saya secuil pun daging ndak boleh makan dari daging tersebut. Itu mutlak lain bukan haknya yang bernadar.
ibune ngendika, tapi tanggane nyongke kagung mangan priwen masulin, apa ngene kudu nyembelih maning. Ora usah nyembelih maning. Caranya bagaimana? Caranya ditebus. Ditebus bagaimana? Seberapa yang Anda makan dagingnya pirang kilo umpamane? Itu dikira-kira nyong mangan pirang kilo? Kotakon maring bakul daging sekilo regane bila diuangkan uang tersebut disotakon maring pakir miskin. Niku jadi yang nadar sesuil karena apa itu sudah bukannya haknya yang nadar itu haknya orang lain mutlak mengundang kabeh mengundang sing nampak apa kedawe karena itu hutang dari yang bernadar tidak boleh makan hutangnya dek dewek. Tapi kalau bukan dari nadar, maka yang berkorban sunnah. Sunnah ini mana nopo? Sunnahnya lagi, kalau yang berkorban makan seperti yang dimakan oleh Kanjeng Rasul. Jangan ketika Idul Fitri kata sekolah ini, Idul Fitri, Kanjeng Nabi ketika akan berangkat sholat Idul Fitri, Kanjeng Nabi makan kurma ngunjuk dalam rangka membatalkan puasanya. Beda kalau sholat Idul Adha. Idul Adha Kanjeng Rasul ketika berangkat mboten dahar napa-napa, sing dikersakan Kanjeng Nabi adalah mengko ingkang badhe sarapan Kanjeng Nabi adalah hasil dari daging kurbannya. Otomatis ini ditunjukkan bagi orang-orang sing jelas nyandring daging kurban. Orang nyandring kurban mboten ditekan sore teni jatahe. Sing jelas, oke anak daging kurban jelas warna anak korban otomatis bagi yang berkorban sunnah. Jeng Nabi setelah selesai sholat itu keras mundut bagian kambing yang paling mudah diambil matangnya cepat. Napa bu? Ati kambing. Orang datang anuni balung, orang datang anuni nekel, tapi langsung diambil jeruane, ambil hatinya, cuci bersih, dimasak, diuntuk sarapan yang berkurban sesuai dengan Kanjeng Nabi. Hukumnya sunnah yang berkurban, orang datang secuil, merasakan barokai daging kurban. Hukumnya orang pun dibolehkan, tapi hukumnya sunnah. Allahumma. Ibu yang misalnya tanggal 10 nyumurungan rezeki masulin 11 kan ada hari tasrik 10 orang anak duit misalnya anak duit tapi urung kumpul maka anak tanggal 3 tanggal 10 ini Idul Adha-nya hari tasrik 3 hari tanggal 11 12 dan 3 urung anak dana nang tanggal 11 anak tanggal rolas boleh kurban? Boleh. Kurungan adana taruh langsung terulisi boleh kurban? Boleh. Tapi ibu sing berkorban pada hari terakhir hari tasrik tanggal 13. Ibu yang menyembelih daging kurban pada tanggal 13-nya dieling-eling. Eling-eling nopo bu? Dagingnya kudu rampung dibagi nang tanggal 13. Orang kena nang tanggal 14. Kenapa nek ana panitia ngeyel bagi nang tanggal 14 haram bagi panitia bagi daging kurban nek ana panitia ngeyel bae bagi nang 14 tanggal 14 esim bagi daging kurban maka sudah bukan daging kurban lagi dihukumi sedekah biasa sudah bukan korban lagi nggih ya dadi diwanti-wanti 13 nyembelih rampung bagi maring sing berhak menerima di tanggal tersebut hari terakhir tasyrik. Nek ana sing 14 perkara ditampa disimpen tekan tong ngerti ra masalah harus ditampa. Ya yang membagi tugasnya membagi kudu rampung dibagi pada tanggal 13 hari terakhir hari tasyrik. Nek ana ning 14 maksudnya bukan kurban lagi dihukumi sedekah biasa. Sallu ala Muhammad. Eh, mugi-mugi sang menikah lantaran kulon jenengan dere siadah doa kali dere tabaruk ngarsani pun bobo asmatukul ibu angginin pun ngelampai badeng lampai syariat Islam ingkang kaping pungkasan haji
kagem ingkang kuwawi sak menika alhamdulillah panjenengan tiyang kathah bapa asma dukun ibu Fatimah kersane Allah kertemurahan Gusti Allah mugi ginanjar keselamatan kawilujengan kesarasan sehat wal afiat pinaringono haji ingkang mabrur lan mabrurah dipun tambah kali Allah Allahumma kagem sareng-sareng kagem keluarga besaripun bapa asma dukun ibu Fatimah anggenipun badhe lampahi haji menika pinaringan gampang barokah waras selamat dipun trami kali Allah Allahumma al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين karo teling-eling nek njang Bapak Asma Dukul kali Ibu Fatimah Kondur langsung dicucuk tangane nek perlu dicucuk karo lambene karena Bapa Asma Dukul sudah nyucuk Hajar Aswad ben kebarokahan ben kebarokahan asta niki astane bapa asma dukun ibu Fatimah wis napa wis ngemek wujude napa kiswah kain Ka'bah dibarokahi karo Gusti Allah ben ketularan karo Kanjeng Nabi karena itu dulu hajat-hajat dicium oleh Kanjeng Nabi sami nyium keberkahan karo Kanjeng Nabi Allahumma maka njang menawi kondur Bopo Asma kali Ibu Fatimah kita datang lagi ke sini ngalap barokae karena Bopo Asma Ibu Fatimah sudah sampai dan menyentuh apa yang disentuh Kanjeng Nabi wis nyucup apa sih dicucup oleh Kanjeng Nabi dan menginjak apa yang diinjak oleh Kanjeng Nabi Allahumma dan ini saya pribadi juga dari tabaruk kali ngalah berkait calon haji calon hajah dan benjang ibu keberkahan wontening kemir insyaallah pinaringono waras selamat bapa asma dukun ibu Fatimah kondur paringono bergas waras selamat saged kondur malih wonten tanah air lan barokah masyarakat kemiri Allahumma sarang dengan dungo kagem kemaslahatan kita bersama kemiri bapa lurah ingkang tansah kula hormati lan sedaya perangkat sedaya bapak haji ibu haji sedaya mugi selamat barokah saking Allah Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa maulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama rabbana hab lana minas salihin allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri allah bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat-ubat mugio tansah pinaringan selamat kemiri sumbyuh pinaringono selamat selamat dunia nih selamat akhirate soleh-soleh alduriyae sakinah mawaddah rahmah keluargane tentrem aman damai desane amanah sedaya perangkat desane ya Allah selamat kepada warga masyarakat kepulura sedaya dani pun wilujeng bagas war selamat barokah barokah Allahumma selamat Allahumma berkah Allahumma antas salam wa minka ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa tadkhilil jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'aliyatal jalali wal ikram Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan minna wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa rahmatan 'inda
sakaratil ba'dal mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mautina najatan minan nar wal 'afwa minal hisab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada. Ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih untuk juga kepada operator sound system. Saya sangat masya Allah. Suara ning gempolong kaya operatore bundel niki muga-muga laris berkah wilujeng lan berkah masyarakat Kemiri nggih Mas nggih. Terima kasih sangat kula maturun sangat sampun dipunsun boyong wonten acara menika kersanipun Bapak Asmadukun Ibu Fatimah mungkin betul barokah manfaat Allahumma. Terima kasih maturun kula patul pangapunten sedaya ingkang parang samara kula patul pangapunten matur nuwun wabikum Allahumma fiil afiyat bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.